berbicara tentang Rama dengan keempat anaknya ya saat ini, ada ingin nambah anak lagi? Insya Allah kita lihat aja kalau kasih rezekinya. Pokoknya sedikasinya aja ya. Oke. Dan kegiatan juga sekarang ini sudah berkurang dan sinetron juga karena terbatas kan ya saat terbatas ini. Terbatas semuanya. Jadi sekarang semuanya ya lebih banyak ya kegiatan di rumah aja ya. Everything for family lah. Buat sesuatu yang kreatif nggak selama di rumah? Joget-joget sama keluarga. Atau mungkin ada usaha baru yang di luar dari... Atau masak atau apa? Masak sih tiap hari ya. Masak tiap hari. Oh bisa. Terus sekarang lagi coba ya bikin usaha baru sih. Gitu. Something ya bikin mau launching produk baru. Ya. Good. Amin. Mudah-mudahan semuanya di... Lancarkan, dimudahkan ya. Yeah. Oke, okay. Tapi kalau... berbicara untuk manis yang ada di rumah juga nih. Kanusa. Sini. Ada Kak Igun dan Kak Ayu. Hah? Ya ampun, aku ngefans banget deh sama mereka. Mereka lucu dan cocok banget kanan Kanusa. Ya ampun. Apaan sih? Lucuan juga Kak Ruben. Idol aku tuh. Ih, enggak. Lucuan Kak Igun. Ah. Shh, udah diem. Jangan berisik, Ra. Mereka lagi syuting tahu. Abisnya nanti Kak, mereka jadi keganggu syuting. Abisnya Kak Kanusa nyelel banget sih. Udah. Kak Igun pokoknya yang paling lucu. Enggak, Ra. Kak Ruben lebih lucu pokoknya. Kak Igun. Minta tanda tangan dong, Kak Igun. Boleh. Kamu mau minta tanda tangan sama aku? Udah. Nanti aja pas iklan atau pas acaranya udah selesai, Ra. Kak Igun. Jangan berisik, eh, Rara. Udah bisa ngomong. Rara, sini dong, Ra. Rara, ini Nusa sama Rara kan? Nusa, Rara. Ngomong, Neng, kan udah dibayar. Nus. Kok dia bisa ngomong? Tapi kok dia kagak mau lagi? Rara. Ini Rara. Mana sih? Rara sama Nusa, ini tuh yang lagi. Nusa, Rara, emang ada? Sini. Ada Nusa sama Rara? Nusa, Rara. Coba. Coba yuk. Nusa, Rara. Di mana sih? Mana sih? Nus. Hah? Itu mereka. Iya, Nusa sama Rara. Copot. Sini Nusa, sini Rara. Halo, Kak. Ya ampun, halo. Halo, sini dong. Wow! Yeay, ada Nusa sama Rara! Ada Nusa sama Rara! Ini coba. Adik-adik yang ada di rumah nih, harus seneng nih. Coba kita lihat nih. Ini tonton ada Nusa favorit. Yuk, ditenteng yuk. Dia gak ngeliat. Gak ngeliat ya. Oke, Nusa dan Rara. Sini sayang, topengnya dibuka aja. Coba duduk di situ, Nusa sama Rara boleh? Sini coba duduk dulu di situ. Sini Rara. Yeay! Geseran sayang. Rara geser ke sana, Nusa di sini. Ini Kak Igun yakin banget adik-adik yang ada di rumah juga senang kehadiran kalian berdua hari ini di Brownies ya. Iya. Ini kalian ini sebagai pengisi suaranya kartun dari Nusa dan Rara ya? Iya. Oh ya udah pakai clip-on sayang. Iya. Oke. Okay. Iya. Kamu siapa namanya? Muzaki. Kamu siapa sayang? Ocean. Ocean. Namanya Ocean. Ocean, wow. Oh, kalau aku namanya Ocean Park. Gede banget. Ocean Park. Iya. Si gendut bisa. Iya. Namanya Bu Zaki loh, yuk. Iya, emang. Kenapa? Bagus. Nyanyi. Ada kan Gboy? Mujair. Gboy Mujair. Iya. Itu dong. Nyanyi itu dong. Bu Zaki nyanyi sama Ocean nyanyi makan jangan asal makan ya. Bisa ya? Bisa. Coba pakai mic-nya. Yuk. Oke. Okay. 3. Oke. Okay. Ben bisa kan? Bisa sayang. Bisa ya? Lagunya? Musik! Ada Muzaki. Musik. Makan jangan asal makan, perut buncit langsung kenyang. Makan pakai aturan yang Nabi ajarkan. Makan jangan asal makan, perut buncit langsung kenyang. Naiklah keberkahan dalam. Let's go. Cuci bersih tanganmu.
ambil itunya dong, bawa ke sini dong biar yang mereka pegang coba. Kayu. Duduk sayang. Ini okay. Ada Muzaki dan Ocean. Kalau Muzaki usianya berapa tahun, Nak? 10. 10 tahun. Kalau Ocean? 6 tahun. 6 tahun. Ya ampun. Nih punyanya. Nah, jadi sambil dipegang adik-adik yang ada di rumah juga bisa tahu kalau mereka adalah pengisi suaranya. Nah, ini Muzaki, kok bisa dipilih untuk menjadi pengisi suaranya untuk siapa ini? Nusa. Waktu itu aku casting. Ada sekitar 400-an orang, alhamdulillah aku kepilih. Wow, 400 orang. Iya. Jadi ini kartun animasi Indonesia. Ini tayangnya tuh kalau misalnya abis sahur jam 5 subuh di Trans TV. Oh gitu. Iya, ini anak-anak suka banget nonton ini. Iya. Kak Igun kalau abis beduk subuh mata nggak bisa melek, masuk gitu. Abis sahur langsung tidur. Iya. Kayak ada lemnya gitu. Ada lemnya, iya. Kena nasi orang ya, Shay. Jidatnya sampai biru banget, kejedot sendiri. Orang dia makan di jalan. Ya. Tapi kalau Zaki dan Ocean ini, kalau Ocean ini umurnya 6 tahun. Kalau Ocean gimana bisa kepilih? Karena suaranya lucu. Karena suaranya lucu. Kalau Ocean juga sama waktu itu pake yang ikut casting banyak ya? Iya. Seusia Ocean ya? Ada yang enggak. Mic-nya ditaruh dulu sayang. Mic-nya ditaruh aja sayang. Nah. Ada berapa orang dulu yang casting? 100 orang. Oh. Salah satunya aku ikut waktu itu. Tapi gak masuk. Gak masuk. Kamu lebih masuk di Doraemon ya? Iya. Waktu itu ya? Iya. Suaranya masuk. Terlalu bintang kamu. Terlalu bintang. Iya. Hei lagi ampeng. Gak ada anak kecil gitu. Gak ada kartun gak gitu ada. Ya. Coba dong, sekarang aku pengen dong kamu perkenalin diri kamu tapi pakai Zaki pakai bahasanya Nusa. Ocean pakai suaranya Rara. Coba. Di sana, sini. Ya, di situ boleh. Ini. Berdiri deh. Biar adik-adik yang ada di rumah lagi nonton ya. Biar terhibur ya, coba. Yuk. Deh. Hai guys. Assalamualaikum. Namaku Nusa. Dan ini adikku, Rara. Ra. Aku Rara, di sini. Kamu di mana sih? Kan aku udah bilang jangan kemana-mana. Lucu banget. Cut. Sekali lagi ya. Oke, sekali lagi ya. Oke, cut. 3, 2, ini IG kosmetik gak ada makeup ya? Hah? Gak ada. Kamera roll, IG kosmetik. Oh, gak ada. Roll action. Hai guys, Assalamualaikum. Namaku Nusa. Dan ini adikku, Rara. Ra, kamu di mana sih? Kan aku udah bilang jangan kemana-mana. Aku di sini. Hai, Assalamualaikum. Nama aku Rara. Umurku 5 tahun. Aku suka mobil balap. Suka bermain air dan juga berenang. Terus, aku itu. Udah. Segitu dulu ya guys. Assalamualaikum. Dadah. Jadi kalau di Nusa sama Rara karakternya ada siapa lagi? Ada Uma, terus ada teman-teman Nusa namanya Abdul sama Siva. Abdul sama Siva. Abdul, Siva. 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 Iya. Siva, ini Ayu. Siva. Oke, aku ada tayangan dulu ya. Iya. Di delete dari tayangannya. Marhaban ya Ramadan, langkah menuju kemenangan. Assalamualaikum. Serial animasi terbaik karya anak bangsa. Petualangan seru Nusa dan Rara yang penuh nilai pembelajaran islami. Ayo cari keberkahan dari anjuran Nabi. Abdul, jangan males-malesan. Program spesial Ramadan, Nusa, mulai 24 April, hadir setiap hari jam 4:30 pagi, serta jelang berbuka puasa jam 4:30 sore di Trans TV. Oh, keren banget. Ada pagi, ada sore. Ya, ada tayangnya jam 4:30 pagi dan ayam. Ada yang sore. 4:30 pagi dan jam 5 sore. Iya kan? Kalau itu ngambil suaranya susah enggak sih? Kalau aku susahnya pas nyanyi. Aku enggak kuat nada tinggi. Oh, minta ajarin tuh. Kalau yang serius, Mbak Igun. Lumayan gampang. Oh, karena kalau Nusa tuh suka nyanyi juga ya dia. Oh gitu. Oh gitu.
Tapi gini, kalau lagu yang paling diinget sama Nusa sama Rara apa? Makan jangan asal makan yang tadi. Makan jangan makan. Asal makan. Aku baru tahu loh ternyata kalau makanan tuh kalau di Islam nggak boleh ditiup ya? Iya nggak boleh. Harusnya ya, dikipas ya? Oh, kalau gitu. masih panas. Jadi ya. Kartun yang diberikan oleh Trans TV itu banyak memberikan pesan-pesan baik untuk anak-anak yang ada di rumah, betul. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, ya. Kalau Nusa dan Rara ini sebenarnya menceritakan tentang apa sih? Tentang kakak yang ngajarin adiknya. Jadi kakaknya selalu ngajarin adiknya. Oh gitu. Kakaknya selalu ngajarin adiknya yang seperti apa gitu ya. Oke. Nah tapi kalau Ocean aku tantang Ocean dan juga Zaki untuk ajarin Igun dan Ayu seperti suara Nusa dan Rara. Coba ya. Ayo, aku jadi Nusa ya. Kalau Nusa gimana karakternya? Kayak tadi gitu tuh. Lebih agak dewasa. Agak dewasa, oke. Okay. Rara gimana? Ini mah bukan dewasa lagi sayang. Ini agak dewasa. Iya, iya, yuk. Kayu jadi Rara ya. Rara. Action. Masa lu di belakang gua sampai hilang sih, yuk. Emang gitu. Oke. Okay. Siap? Assalamualaikum teman-teman. Aku Nusa. Dan ini adikku Ru. Apa? Dan ini adikku Rara. Oh iya. Kenalin gua, jangan lupa. Oke, action. Oke, kamera. Ro. Suara yang jelas kayak halo semuanya. Assalamualaikum. Aku Nusa. Harus kayak suara anak kecil. Halo, Assalamualaikum. Ya. Ini sih bukan gue, emang dia yang karena dia. Lu bisa kesini nggak? Halo, gitu. Enggak bimbang. Coba suara anak-anak. Halo. Lucu, coba. Ayo cepat lanjut. Halo. Assalamualaikum. Nama aku Nusa. Aku Nusa. Dan ini adikku aku Rara. Lagi mencari adikku. Namanya Rara. Rara. Iya kan kartun. Kan kartun lucu. Rara. Di mana kamu? Halo. Nama aku Rara. Bener gak Rara kayak gitu? Rara, bener. Kamu dari mana? Bis dangdutan ya? Duduk. Tuh, ternyata gak gampang loh. Ternyata gak gampang. Tapi mereka dari kecil sudah menjadi dubber itu sih luar biasa. Keren banget ya. Aku punya tayangan lagi untuk kita kasih lihat. Apa tayangannya? Ini dia. Apa? Dasar kucing nakal. Nusa, Anta juga kan gak sengaja. Mainan sayangan Nusa kan rusak. Nakal. Bad kiddy. Jangan diulang lagi Anta. Kansa. Letak dok pola kaljana. Janganlah kamu marah. Niscaya bagimu surga. Gak bisa. Nusa tetap marah. Kansa, ayo duduk. Gitu dong. Itu kan hadiah dari Abah. Roket langka tahu. Masih marah nih. Kan Nusa sekarang tiduran deh. Kamu ngapain sih nyuruh Nusa tidur? Masya Allah Nusa. Yang dibilang Rara itu hadis Rasul untuk menghindari amarah. Lucu amat sih. Sweet banget. So sweet. Mulai hari ini aku gak mau jadi orang yang pemarah. Aku akan menjadi orang yang pemaaf. Karena aku yakin kalau aku marah ada jin jahat di sebelah kananku yang membisiki. Gitu ya ceritanya gitu ya. Tadi kamu setan. Ada. Kayak setan. Ada. Kayak ada setan. Setan kan. Mungkin kalau buat anak-anak setan. Kalau ukuran dia jin ya. Agak lebar ya. Beda-beda kali. Ya. Beda. Oke kita reka adegan. Awas. Kamu yang jahat ya? Oh setannya. Setannya. Ayo kita reka adegan ya. Nusa dan Rara. Terus. Aku jadi kucingnya aja deh. Aku jadi kucingnya. Kok lu kucing? Pingin sekali-sekali yuk. Oke. Gini. Ayu.
Ayo lu yang gerak, mereka yang itu. Suara. Isi suara. Yang isi suara, suara ya. Ayo okay. Rama, jangan diem aja. Gua jadi kucing. Hah? Rama kucing. Intinya aku kucing. Siapa? Enggak lu itunya. Nusa. Lu Rusa. Dia kucingnya. Dia kucing. Dia kucingnya. Iya, dia kucingnya lu. Siapa? Kan dimarahin. Iya. Oke, okay. Aku Nusa, oke. Okay. Nusa aku Rara. Eh, okay. aku kalung yang tadi ya. Lu sini gua berarti. Oh, di sana gua. Lu sini gua berarti. Oke. Okay. Oh, yang itu yang kucing. Okay. Aku kalung. Action. Apa? Kucing nakal. Sono. Kayak bengek deh. Itu suara kucing siapa? Coba kamu suara kayak gue nih, action. Yuk. Apa? Kucing nakal. Be. Kok mbe sih lu? Mbe. Lu kan kalung, kok suaranya mbe? Bapak gua kambing. Kan beda-beda orang lain. Lu kok gini? Orang kan kalau kartun mah lucu-lucu aja yuk. Lah, iya. Dia jadi kalung, mbe. Masa begitu lu? Iya, bapaknya kan kambing. Ibunya kalung. Nusa, ya. Udah bodo amat. Nusa ngomong. Action. Ayo Nusa. Nusa duduk. Eh, Nusa, ayo duduk. Lak-lak duk, walak aja nah. Janganlah kamu marah. Niscaya bagimu surga. Ayo tiduran. Gua kemana tadi tuh pas lagi kayak gitu ya? Ayo tiduran. Udah. Lu bikin berantem ah. Lu jadi berantem. Astagfirullah. Lu menangin tayangan yang tadi, Igun sama Ayu yang itu, daber. Bisa gak di mute gitu? Bisa gak? Coba. Kita daber, Ayu sama Igun situ, Rama kucingnya ya. Tetap. Gua kalong. Gua kucingnya deh. Enggak lu itunya. Ih, gua ada lucu tau. Enggak lu itu. Rumahnya gak ada. Apa? Rumahnya gak ada. Mama. Aku mamanya juga abis kalungnya pergi, mamanya. Oh iya. Iya. Bisa. Yuk. Iya. Kamera roll. Aduh ayam. Bisa? Bisa di mute gak? Bisa di mute gak? Play. Huh, dasar kucing nakal, nggak tahu diri. Udah dibeliin handphone, minta mobil. Huh, kesel banget lagi. Jangan marah-marah, Ma. Jangan marah-marah, Ma. Kamu nakal. Nih, tante aku dengerin ngomong. Tante. Tante. Nusa. Kakak jangan kayak gitu dong. Enggak boleh suka main kucing ya. Udah enggak boleh main kucing-kucing lagi, nanti kakak habis. Hah? Apa kamu bilang? Jangan main kucing lagi. Kenapa? Ya udah aku duduk aja. Ya udah, jangan duduk. Ngomong lu. Tuh dengerin, Ma, dengerin, Ma. Lagi diomelin tuh lu. Ke gue di pojok ada. Ah, aku bete. Aku terbelenggu. Bandel. Ma, masuk. Hei, dengar. Ma, masuk. Hei, dengar. Habis ya. Susah ya. Aku pengen juga dong ada karakter baru di situ. Aku pengen main deh. Iya, boleh. Terus aja deh. Terus aja semuanya. Terus aja dia semuanya lagi banyak kebanyakan di rumah juga bisa migrain loh, Ma. Iya. Ya kan ini okay. Keluar kerja. Tapi gini, aku mau ngomong kalau selain jadi daber, Zaki juga main film loh katanya. Iya, film apa Zaki? Gundala. Oh, kamu jadi Gundala? Oh, yang Gundala kecil? Iya. Oh iya! Betul! Aku kemarin baru ini interview pemain Gundala. Apalagi sih? Ari Tulang. Oh iya. Ari Tulang. Iya, Ari Tulang. Itu mah bukan interview. Itu bukan interview. Buka puasa. Reunian lu. Dia pantesan main Gundala, orang rambutnya gak ada Ari Tulang. Jadi Gundala. Gundul itu beda. Selamat berpuasa. Iya. Ini kamu yang jadi Gundala kan ya? Yang lari karena ada petir itu kan? Iya. Tuh kan, nonton. Kamu gimana sih bisa main film gitu castingnya? Kalau Gundala aku langsung dipanggil sama Om Joko. Dipanggil sama Om Joko? Kamu ada nomor telepon Om Joko gak? Gak ada, rahasia. Ada? Rahasia. Oh, bilang dong Om Joko. Pipiku dicium Mas Joko. Aduh, pipiku dicium Mas Joko. Joko Anwar.
Salam buat Om Joko Anwar ya, aku selalu nonton karyanya. Oke. Ya, aku selalu nonton karyanya, maksudnya ya peran-peran kecil boleh dicoba. Bagus deh aktingnya kita. Oh, penjilat. Bilangin sama Om Joko, kita ada judul cerita, judulnya Hantu Jembatan 5. Ya. Kalau mau dijadiin film. Itu bisa, Hantu bisa juga. Gendut. Pokoknya Hantu Gendut emang ada gendutnya, Oma? Ada Hantu Gendut Jembatan 5, yang menariknya di situ. Ya, jadi jadi memang jadi horor itu karena jembatannya roboh, ngerti enggak? Di situ. Oke, jadi ternyata itu main film dan aku punya tayangannya. Coba kita lihat ya. Ini dia. Aku sadar deh. Urus hidup lo sendiri. Karena kalau lo ikut campur masalah orang lain, hidup lo bakal susah. Terus bodoh. Kangen nonton film ya? Iya. Gua kangen deh. Pintu teater 3 segera telah dibuka. Iya benar. Udah beli popcorn belum? Iya benar. Rindu. Sekarang udah lain lagi kalau nonton. Ya. Udah jangan bikin itu ah. Kangen ya? Pintu kekunci. Zaki. Ya. Zaki, kita tantang Zaki untuk aksi. Kuda-kuda seperti di Gundala. Ayo. Bisa? Bisa ya. Yuk Om Igun pengen belajar. Om Rama, Om Rama. Nih, Om Rama. Om Rama. Om Rama. Kalau aku filmnya bukan Gundala. Apa? Gembala. Ayo ikutin. Coba Zaki, mana? Apaan sih, Dut? Oke. Wah, ini jadi ada Wendy nih. Heh, ada di jurus kuda. Om Igun, Om Igun. Oh. Gak ada harga diri banget sampai didorong kaosnya. Ayo, gak boleh nyentuh. Tuh Om, lawan aku. Siapa yang lawan yang kamu dulu siapa? Awang. Awang. Oh, jadi orang. Awang Borlan. Siapa itu? Bukan. Gua pikir Awang Borlan. Siapa tuh? Produser. Oh. Nakal lu ya. Gundala. Gua takut kalau punya anak laki main berantem-beranteman gimana ya? Gak apa-apa. Gimana tangan lu pas tadi gini? Nakal gimana? Nakal? Ngejambak. Aku punya tayangan lagi. Ya coba kita lihat tayangannya. Ini lucu banget ya. Degan yang mana banyak banget tuh yang terakhir ting 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 gitu ya nggak apa apa baru aku Ruben apa ayo boleh ayo aku ada lagunya apa ada lagunya ada lagunya musiknya ayo Migun entar Migun sendiri punya gaya sendiri pasti Migun lucu. Muzaki umurnya berapa 10 kayak seumuran lo ya iya 12 cuma beda 2 tahun beda 2 tahun nggak apa apa ayo musik oke ulang aku ikutin Muzaki ya. Hei, kebalik. Pulang. 5, 6, 7, go. Udah, mama muda. Mama muda dan mama muda. Keren ya. Iya. Mama muda dong, mama muda. Mama muda. Hey. Ayo, hey. Aku suka body goyang mama.